هدية لو شاء هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أما بعد di awal kata tiada untayan kata yang lebih indah dan megah hikmah dan barokah sehingga akan mendatangkan karomah bila diucapkan oleh seorang hamba dengan penuh istiqomah. Tiada syair yang cantik, antik dan menarik dari syairnya para pujangga sebagai pelipur gaung di kala rindu, pengobat luka di kala lada dan gelisah. Jembatan bas untuk tawasul bagi seorang hamba yang penuh dosa dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Tentunya puji dan syukur kita hanyalah milik Allah semata. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the president, the president. Tak lain dan tak bukan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Guru yang saya hormati serta para hadirin yang dirahmati Allah. Perkenankanlah saya akan menyampaikan tentang adab kepada kedua orang tua. Salah satu keutamaan adab kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita sebagaimana sesuatu yang harus dilakukan beriringan kenyataan dan penyembahan kepada hadirin yang dirahmati Allah. Perintah berbakti kepada kedua orang tua bukanlah perintah semata-mata dari ayah dan ibu kita. Perintah berbakti kepada kedua orang tua berawal dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu rela memandikan keringat,
berdarah dan tubuhnya dicincang oleh para dokter. Bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Perjuangan ibu terhadap sebuah hati di antara hidup dan mati. Oleh karena itu, kita jangan menyakitinya. Kita jangan pernah hancurkan keinginannya untuk menjadikan kita anak yang soleh dan soleh. Bahkan jangan pernah menyakiti dirinya, walau dengan ucapan kata-kata ah. Bila semua itu terjadi, sungguh anak itu akan selamat. Ingat, ridhonya Allah karena ridhonya orang tua, bukannya Allah karena bukannya orang tua. Karena ditenggelamkan dalam banjir itu akibat berhaka kepada Allah. Allah, sahabat Nabi yang soleh tetapi sulit ketika keluar rumahnya, ketika hendak meninggal, itu karena berkandang kepada kubur. Baik bunda bersama partnernya menjadi batu, itu lagi lagi karena berkandang kepada kubur. Catatan sejarah telah memberi hikmah kepada kita semua. Tak ada kebahagiaan dunia sampai akhirat tanpa hiburan yang kubur orang. Sebelum menutup pidato saya, mari kita bertanding dulu. Coba amati pohon kelapa, buahnya lebat banyak manfaat. Siapa yang mati pada ibu bapak, tentu selamat dunia akhirat. Mari kita berdoa untuk orang tua kita.